Ini hasil tekuk pipa binding manual di gereja dulu biar hasilnya rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Sehat selalu, sukses selalu. Ketemu lagi dengan saya, Sumber Rizki Teralis. Oke, untuk video hari ini yaitu tekuk pipa tanpa bending atau tekuk pipa manual menggunakan potongan gerinda seperti ini. Ini hasilnya sama dengan tekuk yang menggunakan alat bending. Oke, sebelum kita lanjut ke video berikutnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Juga pencet tombol loncengnya untuk menotifikasi video-video saya selanjutnya. Langsung saja kita let's go. Untuk tekuk pipa bending manual seperti ini menggunakan potongan gerinda. Untuk tiap penggerindaan itu 1 cm, kita potong 6 potongan. Setelah kita potong semua, nanti kita tekuk, terus kita tag dengan las biar terbentuk sudut 35 derajat. Setelah selesai penggerindaannya, kita tekuk menggunakan pipa yang lebih besar, menggunakan pipa 1,5 inci seperti ini sampai terbentuk menjadi sudut 35 derajat. Setelah kita tekuk seperti ini, kita las atau kita tag untuk bagian dalam dari tekukan pipa tersebut. Oh,
Oke, demikian untuk tekuk pipa manual. Seperti ini hasilnya. Kita las dulu sampai membentuk sudut 35 derajat. Makasih untuk semuanya yang sudah nonton video saya untuk hari ini. Salam sehat selalu, salam sukses selalu, salam silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.